Tim ini kami lagi siapkan untuk ASEAN University Games yang ada di Surabaya besok. Nah, ini kapan mulainya, Coach? Mulainya itu Track City tanggal 24 sampai tanggal 28. Kemudian kita berangkatnya tanggal 24, mainnya tanggal 27-28. Kalau 55 itu berangkatnya tanggal 26, mainnya 28 sampai tanggal 6. Oke, kalau yang 5-5 ini nanti ada berapa negara, Coach, yang ikutan? Ada 6 negara. Ada Filipina, Vietnam, Singapura, Malaysia, sama Thailand. Oh, tapi belum ketahuan Indonesia. Grupnya? Belum kelihatan. Itu kalau kayak gitu, kalau belum ketahuan gitu, mempersiapkan timnya gimana, Coach? Scouting kan sekarang di YouTube banyak. Jadi ngelihatnya lewat YouTube aja. Pemain-pemain liga-liga di Malaysia, di Filipina, ya paling kurang lebih lawannya seperti itu gitu. Jadi kita persiapkan kira-kira antisipasinya lihat di YouTube gitu seperti itu. Coach, ini nggak ada center murni kayak Coach timnya? Itu kita lebih ke run and gun karena timnya nggak ada center murni. Jadi semuanya harus lari, punya fisik yang bagus. Satu, ngumpulin mereka ini juga susah. Seperti hari ini kan ada yang belum datang, ada Orlando, Davar ini nggak bisa main. Terus ada Ansu, Greens, satu lagi ada Anto. Jadi ngumpulin mereka ini sebenarnya susah gampang. Ini first mereka ngumpul, jadi langsung kita sparring gitu. Karena ya mereka kan secara skill sudah bagus semua, tinggal kita sistem bermainnya, kekompakan timnya seperti apa. Jadi mungkin gitu, nanti di hari Kamis juga kita akan lawan Platdapon DKI. Jadi kita minggu depan tuh ada Selasa latihan, Kamis sparring, Jumat latihan lagi. Ini jadi berapa kali ketemu doang, Coach, sebelum tanding? 5 kali ketemu kurang lebih. Kurang lebih 5 kali ketemu kurang lebih. Apakah ada target untuk target sana? Sebagai tuan rumah tentunya kita mau yang terbaik. Kalau bisa emas, harus emas. Jadi biar nanti juga mentalitas basket di Indonesia juga naik. Ya, jadi bukan hanya di timnas biasa. Di kemarin di ASG udah bisa dapat emas. Sekarang di university harus dapat emas lagi. Amin. Thank you, Coach. Thank you. Sukses ya. Thank you.